Selamat datang kembali di JNC Edukasi. Dan untuk kali ini kita akan belajar membuat deskripsi nilai otomatis di Google Sheet. Dan di sini sudah saya mendesain kolom-kolomnya, termasuk di deskripsi pengetahuan dan di deskripsi keterampilan. Mungkin untuk deskripsi keterampilan akan kita lanjutkan di tahap kedua. Nah, untuk pertama kali ini kita akan fokus ke deskripsi pengetahuan dulu. Ya, jadi sini ada nomor KD deskripsi ya. Jadi kita ambil 4 KD, 4 deskripsi aja. Dan di sini sudah saya buat kolom-kolomnya, termasuk nama siswa dan seterusnya. Di sini ada 4 KD, 2, 3, 4. Nah, kita ambil 4 KD ini referensi dari deskripsi pengetahuan ini. Ada 4. Ada PTS, UAS, average, rata-rata, nilai maksimal KD, nilai KD tertinggi, predikat, keterangan, deskripsi. Untuk di nilai minimal KD sama predikat, keterangan, deskripsi itu masuk di kategori pengetahuan semua. Jadi yang pertama ya, pertama kita lakukan, kita coba import dulu KD ini ke sebelah kanan kolom ini ya, supaya lebih gampang kita untuk menyusun formulanya nanti. Jadi biasanya kalau untuk impor sheet ya, mengimpor cell maksudnya, di sana saya menggunakan di Excel VLOOKUP atau HLOOKUP. Di Google Sheet ini biasanya saya menggunakan import range. Tapi kali ini langsung saja sama dengan klik enter ya. Ini sudah. Oke, tarik ke samping, baru tarik ke bawah. Ini. Oke. Jadi ada 4 KD dan ada 4 deskripsi KD. Yang pertama untuk di average-nya rata-rata ini, misalnya kita menggunakan formula biasa saja, sama dengan average dari F8 tarik aja sampai K ya, sampai K8, enter. Oke. Dan sini terjadi fungsi error ya, terjadi kesalahan. Maksudnya kenapa ada div ini? Maksudnya di sini nanti terisi lalu akan muncul. Nah, bagaimana agar ini tidak muncul meskipun di KD 1 sampai 4 ini kosong? Nah, yang pertama kita tambah aja if error. Nah, kosong. Oke. Untuk di nilai maksimal kita menggunakan formula sama dengan maksimal nilai KD, sampai kita kan cuma ambil untuk maksimal KD ya, jadi ada 4 kolom aja. Enter. Untuk predikat, kita menggunakan logika sama dengan jika, di sini kita pindah, sama dengan jika M8, jika kita klik aja ini, M8 lebih besar atau sama dengan
Untuk nilai sangat bagus kita ambil 90 ya, 90 aja. Jika MB M jika M8 lebih besar atau sama dengan 90, maka ya predikatnya sangat baik, sangat bagus di koma. Nah, jika MB dalam M8, oh sorry, jika M8 lebih besar, oh kenapa ini salah, saya ulangi ya, ini di koma, jika M8 lebih besar atau sama dengan 75, maka ia B bagus, baik ya. Di koma lagi, jika M8 lebih besar atau sama dengan lagi ambil 60 ya, 60, maka ia dapat C. Tambah lagi sampai D kita ambil ya, sampai predikat D, koma, jika M8 lebih besar atau sama dengan 30, maka dia dapat D. Selebihnya kosong. Ada berapa if? 1, 2, 3, 4. Kita tutup kurung 4. Enter. Oke. Nah, untuk keterangan, untuk keterangannya kita lulus atau tidak lulus ya. Jadi sama dengan jika, sama dengan jika M8, jika M8 lebih besar atau sama dengan 75, maka ia lulus. Lulus. Nah, di koma, jika M8, oh sorry, jika M8 lebih kecil ya, lebih kecil atau sama dengan 74, maka ia tidak lulus. Oke, selebihnya kosong. Ya, adalah berapa if? 1, 2, 1, 2, enter, tidak lulus. Nah, untuk di deskripsi kita menggunakan logika if juga. Jadi saya tarik sedikit ini ya, kelihatannya. Oke. Sama dengan jika, oke. Sama dengan jika, ini kan kita ambil nilai maksimal KD ya. Jadi acuan kita di M8. Jika M8 sama dengan, baru ambil ke KD pertama, sama dengan F8 ya. Jika M8 sama dengan F8, jadi koma, baru kita beralih ke sini ya. Ini apa ini? W8. Oke, W8. W8 ini kita absolutkan supaya tidak berubah. Tekan aja F4. Oke. Titik koma. Nah, jika lanjut lagi, jika M8 ini sama aja, M8 sama dengan KD2. Oke, okay, G8. Maka iya, ini kan tadi di deskripsinya dia W7 ya. Maka di sini dia pasti deskripsinya W8 ini ya. W8. Kita absolutkan F4. Oke, okay, titik koma. Jika M8 lagi sama dengan
ke D3 H8, maka ia W, W berapa? Ini W9 ya. W9. Kita absolutkan W9 ini. Oke. Nah, untuk yang di deskripsi 4 ya di W10, kita langsung saja, tidak perlu pakai if, langsung saja berapa aja ya, W10 ya, oke. W10 kita absolutkan. Oke, ada berapa if? 1, 2, 3, ada 3 if. 1, 2, 3. Oke. Jadi untuk di nilai maksimal KD, kategori pengetahuan sudah selesai. Nah, masalahnya ini muncul ya, muncul tidak lulus. Writing a letter, deskripsinya meskipun di sini kosong. Maunya kita dia harus kosong di sini meskipun di sini kosong ya. Ya. Nah, ini kan tidak rapi ya. Jadi maksudnya kita ini nanti terisi di sini kalau di sini terisi ya. Nah, ini muncul deskripsinya ini dan lain-lainnya di sini kosong. Jadi maunya kita tetap kosong juga di sini. Jadi kita ambil satu cell referensi ya. Misalnya di kali 1. Ya. Ya. Jadi yang if error dulu. If error. Maka ya. Nol. Oke. Ya. Kita ambil satu referensi di F8 ya. Jika ini logika ya. Jika sama dengan jika dalam kurung F8 kosong sama dengan kosong, maka ia kosong. Tambah satu kurung ya, karena ada if, enter. Oke, sudah kosong ya. Nah, ini juga bagaimana caranya agar kosong. Nanti terisi di sini baru terisi juga, tinggal tambah ya. Jika dalam kurung ini F8, mana F8 ini, nah, jika F8 sama dengan kosong, maka ia kosong. Tambah ya. Oke, ini juga jika F8 kosong, maka ia kosong. Oke. Okay. Nah, ini bagi logika ya. Jika F8. Nah, ini kalau kita deskripsi ini kita ambil referensi di nilai maksimal KD aja ya. Nah, apabila terisi, maka dia terisi. Kalau kosong, kosong. Jika M8, klik aja M8 sama dengan kosong, kayak kosong, kurung, enter. Oke, kita tes 78. Oke, tes 55. Oke, tes 90, sangat bagus. Tes 89, bagus. Tes 45 D, tidak lulus. Oke, selesai untuk di kategori nilai maksimal KD. Lanjut ke kategori nilai minimal KD. Untuk nilai ini tinggal kita copy aja. Ini rumusnya, copy paste. Nah, yang kita ganti di sini kan, ini kita ganti jadi min di sini ya. Jadi kita tinggal ganti ini kan tadi max, ini kita ganti min karena minimal min. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau predikat tinggal kita copy aja. Copy.
pasti. Okay. Jika M tadi kan yang sebagai untuk dinilai maksimal KD referensinya adalah M8, maka untuk nilai minimal adalah Q8. Jadi M8 kita tinggal ganti Q8. Q8, enter. Okay. Untuk keterangan tinggal kita copy juga. Okay, kita lulus. Kita tinggal ganti jadi Q8, enter. Untuk di deskripsi tinggal kita copy. Kita tinggal ganti Q8. Q8 maksudnya kan ini minimal KD. Q8, enter. Okay. Kita enter. Coba saya nanti 90 sini, ini tertinggi kali ya, saya ambil misalnya 78, ini terendah ya kan, jadi ini terendah kali dari KD2 reading book ya, kali kedua coba lagi 95 tertinggi. Oke. Anggap saja terendah ini di KD4 65. 65 C tidak lulus listening to the music. Saya kasih nama misalnya pertama ini namanya Anida. Kelas 10 IPA 1. Gender perempuan. Ini mesin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ya. Nah, nomor ini masalahnya kita membuat nomor urut otomatis. Maksudnya apabila di B, di kolom B terisi, maka nomor ini akan ikut otomatis terisi. Dan jika kolom B dihapus, maka otomatis di nomor ini akan ikut terhapus. Jadi sama dengan jika jika B berapa ini? B8. Sorry. Jika B8 lebih besar lebih kecil kosong 2 konta, kita menggunakan konta ini konta B8 kita absolutkan supaya tidak berubah, kita tarik nanti B8 sampai dengan B8 juga, tutup. Baru koma, baru kita kosong. Oke. Ini bisa ditarik ya. Sampai ke bawah. Anggaplah saya ambil sampai 100. Benda ya. Oke. Coba tes. B. C. D. Hapus. Oke. Nah, setelah itu semua tinggal kita bold. Coba saya tes dulu ya. Hapus dulu. Kosong semua.
Okay. Kali ini kita tidak apa-apa, kita sembunyikan. Okay. Nah, setelah itu kita tinggal bol ya, baru tarik bawa sampai tergantung jumlah siswa per kelasnya atau gimana. Anggap saya ambil sampai 500 ya. 500. Oke. Nah. Ini saya misalnya hapus ini. Maka nomornya akan ikut hilang ya. Coba. Nah, kita hapus ini ya. Coba hapus nilai. Nah, kan. Nah. Coba saya kisi 1A. Muncul lagi. Oke. Jadi misalnya saya input nilai ini kan dari CRUD yang kita buat di video sebelumnya, bisa kita langsung pindahkan di kolom sini, di kolom nama siswa sesuai dengan kolomnya masing-masing, nama siswa, kelas, jenis kelamin, jenis SN, nama siswa, kelas, jenis kelamin, jenis SN. Oke. Tinggal saya sama dengan enter, baru tinggal saya tarik ini ya. PTS UAS. Oke. PTS UAS. Oke. Jadi ini tadi sih tinggal saya tarik lagi ke bawah. Ini. Oke. Selesai. Oke, jadi misalnya ini tinggal saya input nilai secara online, terekap langsung otomatis, terapkan. Oke. Kita tutup aja ini. Oke. Di sini kan ada satu siswa namanya Jen, masuk langsung terekap otomatis. Oke. Kita tambah lagi misalnya Anida 10 IPA 1 perempuan 1 2 3 4 5 6 7 misalnya gini. Tugas 1 90 90 semua. 90 90 90 tambah. Oke. Masuk. Nah. Langsung terekap. Jadi misalnya saya ya clear data, edit Nida. Saya kasih di sini misalnya nilai 70, di sini 80, di sini 78, ganti nama misalnya Anida Azwa. Oke, update. Oke. Ini sudah terupdate 70, reading book lulus.
nilai kali terendah dia di tidak lulus writing a letter. Kali tertinggi dia di KD 3 dan KD 4. Tambah lagi siswa misalnya bunga tes satu misalnya 55, 60, 70, 78, 80, 87 misalnya. Maka langsung terekap otomatis dengan deskripsi otomatis. Ya. Oke. Jadi sangat ini merupakan salah satu form input nilai sederhana dan langsung terikat otomatis dengan deskripsi otomatis juga teman-teman bisa dicoba. Jadi ini terkhusus untuk guru-guru yang sekarang ini butuh input nilai online. Untuk rekap nanti tahap selanjutnya. Oke, demikian untuk tutorial kali ini. Nanti kita lanjut untuk tutorial keduanya di bagian keterampilan dan rekap. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.